Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahiba bi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din, wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali di Majlis ar sesi kajian Rabu sore dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat, yang sakit mendapatkan kesembuhan dan sehat fi insya insyaallah amin. Allahumma amin. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang cara beramal. Ya, cara ber, beramal. Cara melakukan kebaikan dan cara beribadah, ya, cara beribadah. Biar kita bisa sampai pada tingkatan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sahabatku dimanapun antum berada, konsep amal soleh itu sebetulnya sederhana. Innamal amalu bin niat. Amal apapun itu, besar kecilnya pahala, sah atau tidaknya, diterima atau ditolaknya, bergantung dari niat-niat dari orang yang melakukan amalan itu sendiri. Ya diterima atau di, tidaknya, kemudian uh, dia pahalanya besar atau sedikit bergantung dari ini niatnya. Nah terus gimana proses amalnya? Niatul mu'min khairun min amalih niatnya seorang mukmin, sabda Nabi Muhammad saw, khairun min amalih lebih utama dari apa yang dia lakukan. Ya, niatnya lebih utama dari apa yang dia lakukan. Berdasarkan dua hadis ini, maka cara beramal adalah nomor satu pasang niat sebanyak mungkin dan sebagus mungkin. Contoh waktu saya haji, kemudian saya mau mendaki gua ke Gua Hiro atau Jabal Nur, Gunung An-Nur. Di Gunung An-Nur itu ada Gua Hiro. Disebut Gunung An-Nur karena di gunung itulah turun wahyu yang pertama. Ya, di gunung itulah dilantik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul atau utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebut Jabal An-Nur, Jabal Nur, gunung yang bercahaya. Nah di gunung itu ada gua, namanya Gua Hiro. Saya belum pernah mendaki gunung. Ya saya belum pernah mendaki gunung. Sukanya jalan-jalan ke gunung. Sudah ada jalannya besar, naik mobil ya. Tapi kalau mendaki ke puncak gunung saya belum pernah. Tapi saya pengen waktu itu saya pengen sampai ke puncak Jabal Nur masuk ke gua Hirok, pengen ke sana. Maka saya diajari oleh e, paman saya ya oleh Eyang Husin satu ilmu yang gampang. Yang penting tujuannya sampai puncak. Ya, yang penting tujuannya sampai puncak. Gak usah lihat puncaknya, cukup lihat jalan di depanmu. Selangkah demi selangkah, capek istirahat. Nanti tahu-tahu kan sampai puncak. Nanti tahu-tahu kan sampai puncak. Saya praktekkan karena yang ngajarin kan pendaki gu, gunung, berpengalaman mendaki gunung. Saya praktekkan betul. Karena kalau lihat puncaknya, ya Allah, kapan sampainya? Awang-awangan dia, ya. apalagi lihat yang di depan saya, ngos-ngosan. Kemudian, lihat di depan saya, banyak yang parkir dan tidak melanjutkan perjalanan karena berat naiknya, naiknya berat buat yang tidak biasa. Daki gunung akhirnya saya ketuk petunjuknya: selangkah, dua langkah, tiga langkah. lereng. selangkah, dua langkah, tiga langkah. Leren, nggak lari, ya bukan lari. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh berhenti sepuluh lagi berhenti enggak satu dua tiga istirahat satu dua tiga istirahat tiba-tiba sampai di puncak ya tiba-tiba sampai di puncak cara amal begitu jadi kalau mau amal itu jangan nunggu nanti mau sodako nunggu sugih. Saya mau sedekah nunggu nanti kalau sudah kaya. Belum belum sempat sedekah, mati dulu. Ya karena enggak kaya, kaya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, if alil khaira mastata ta 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 wa in kana qalilan falan tuhito bi kullihi, wa mata taf'alul kathira minal khairi idza kunta tarikan li lihi kerjakanlah kebaikan semaksimal mungkin semaksimal mungkin bisa kamu lakukan ya kerjakanlah amal kebajikan semaksimal mungkin bisa kamu lakukan wa meskipun cuman sedih sedikit dan kamu belum bisa melakukan semuanya ya belum bisa melakukan semuanya bisanya cuman se sedikit alul khairi kun li aqallih. Nah kapan kamu bisa mengerjakan kebajikan yang banyak? Kalau kamu yang sedikit saja tidak, kamu lakukan. Berarti caranya gimana? Niatnya sedekah satu triliun misal. Niat, ya mau sedekah unlimited. Niatnya punyanya satu hari uang sepuluh. 1000. Ambil saja 100 rupiah. Banyak apa sedikit nih? Sedikit 100 rupiah dari 10.000. Ambil 100 rupiah, taruhkan ke gelas air ini mineral, cemplungkan situ. Niat sodako. Ya niat sodako. Niatnya jangan 100. Niatnya berapa? Mau satu miliar, mau satu triliun sakarepmu. Oh tinggal niat aja kok bi. Bingung, niatnya unlimited, pokoknya kafir. Sebanyak-banyaknya, 100 rupiah, 100 rupiah, 100 rupiah, 1 bulan jadi berapa? 130 kali 100 berapa? Berapa? 3, tiga? 3000. Tiga Yang betul, 100 kali 10 sama dengan 1000, seri? kalikan 3, ketiga, 3 tiga ribu. Tiga bulan jadinya berapa? Sembilan ribu. Satu tahun jadinya berapa? Ngitung odiwi. <laughs> iya. Satu tahun itu dua belas bu, bulan. Kalau tiga kali dua belas berarti berapa? Tiga puluh enam ribu. Masya Allah. Ini saya ambil contoh yang paling ekstrim loh ya. Bawa uang tiga puluh enam ribu ini hasil. Ya, sodakoh satu tahun kemudian serahkan kepada orang yang betul-betul membutuhkan nih. Ini sedekah saya. Tapi harus disisihkan tiap hari. Ya, disisihkan tiap hari. Apalagi kalau misalnya satu hari sedekah 5000. Berarti satu bulan berapa itu? 150 ribu. Kalau mau sedekah 150.000 mungkin mi mikir. Tapi kalau disisihkan 5 ribu, 5 ribu, enggak usah mi, mikir. Bangun ini bersama antum semua. Kalau nunggu uangnya ngumpul, kira-kira sudah jadi belum aulanya ini? Belum bisa dipakai apa? Apa? Tapi karena enggak nunggu uangnya ngumpul, bisanya apa waktu itu? Gambar. Gambarnya dibuat du, dulu. Setelah gambarnya dibuat, apa yang dilakukan? Bongkar. Iya, dibong, bongkar. Setelah dibongkar diapakan? Dikerjakan. Setelah dikerjakan apa? Diikuti pro proses. Tiba-tiba sudah ada bagian yang bisa denek mati. Bagian yang bisa digunakan untuk pengajian. Coba kalau nunggu duitnya ada dulu. Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Belum jadi, ini belum jadi apa? Apa? Segera pasang niat yang besar dan segera dimulai, jangan ditunda, tunda. Ustadz, yai guru Habib, tapi cuman sedikit. Saya cuman sedikit dua rokat, satu lembar, lima ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah untuk urusan soda, soda Allah nggak lihat jumlahnya, yang dilihat adalah semangatnya. Yang dilihat sama semangatnya. Ada orang itu awalnya habis Jumatan, buat nasi satu bungkus dibagi kepada orang habis Jumatan. Jumat berikutnya masih satu bungkus. Jumat berikutnya jadi dua bungkus. Jumat berikutnya jadi tiga bungkus. Jumat berikutnya temannya ikut, ikut. Jadi sepuluh bungkus. Jumat berikutnya jadi seratus bungkus. Karena temannya nitip. Ya ini nitip, nggak sanggup buat, sanggupnya titip uh, uang. Akhirnya setiap habis Jumatan dia bisa sedekah nasi bungkus 100 bung, bungkus. Terus begitu. Dimulai dari yang sedikit tapi semangatnya yang yang besar. Cari duit juga gitu. Orang kerja, orang kerja jangan kemudian nunggu nanti kalau punya to, toko, nunggu nanti kalau punya kios, nunggu nanti kalau ada yang mau be, Beli nunggu nanti, nunggu nanti, nunggu nanti, mulai sekarang. Sekarang bisanya apa? Jualan nasi bungkus satu bungkus, ya satu bungkus keliling kan. Nanti naik jadi dua, bungkus nanti naik jadi tiga, bungkus yang penting dimulai. Siap, ibu-ibu. Siap. Insya Allah ya. Nah sekarang sholawat. Sholawat itu, ya, disuruh sholawat yang sebanyak mungkin. Tapi kalau nggak pernah dimulai, yang nggak pernah jadi banyak. Maka harus dipaksakan dimulai. Saya akan mulai satu hari gimana caranya bisa selawat seratus 100 kali. Mau saya mulai bangun tidur 10. Ya, mau jalan ke toilet saya harus paksa baca se 10. Mau makan stop selawat 10. Nanti kan tiba-tiba satu hari 100 kali. Dimulai dan dipaksakan dan senanglah kalau bisa. Jadi kalau bisa segera dirinya diapresiasi. Yes, Alhamdulillah sudah sholat dua rakaat layak dapat mie godok. Nah, Misal begitu ya, nafsunya disenang, senangkan. Yes, udah sholawat seratus kali sholawat layak dapat kok kopi. Boleh, nafsunya disenangkan. Kalau nafsunya memang sudah mau diajak kerja, kerjasama. Oh dia sudah mau ngeluarkan duit 10 ribu, ini nafsunya rela sedekah 10 ribu. Habis ini boleh jajan 100 ribu. Masya Allah, sedekah 10 ribu jajannya 100 ribu. Ya jajannya 100 ribu. Tapi karena udah mau ya dihar, dihargai, diapresiasi. Udah mau diajak ngaji, mulutnya diajak ngaji mah, mau. Hargai mulutnya, Alhamdulillah mau saya ajak ha? ngaji. Kamu sekarang pengen apa ini? Pengen permen, es krim. Ayo kasih. Yang penting ha? halal. Karena udah mau diajak nggak ngaji. Itu namanya cara berdamai dengan naf nafsu. Sampai nanti nafsunya nurut diajak yang lebih besar. Karena nafsunya mikir lah kalau sedekah sepuluh ribu traktirnya seratus ribu. Berarti kalau sedekahnya lima ribu traktirnya lima ribu. Oh semangat. Yo sudah kok sudah kok gitu. Yang menghalangi kita ini untuk sodako dan amal nafsu sama si setan. Maka jangan sampai nafsu kita direbut setan, nafsunya kita ambil, kita siasati. Disiasati nanti, insya Allah bi, bisa. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun antum berada, ini ilmunya beramal. Jadi, ilmu beramal nomor satu, pasang apa? Pasang niat, niatnya besar atau kecil, banyak atau sedikit. Setelah itu, mulai dari yang mana? Dari yang sedikit dulu, yang kecil dulu, menurut hitungan manusia. Tapi, menurut Allah, enggak ada yang ke? kecil karena Allah lihat semangat kita, bukan jumlah yang kita keluarkan, bukan angka yang kita, kalau uang sedekahkan, bukan jumlah rokaat yang kita lah, lakukan, tapi semangatnya itu yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya di sebelah kanan saya, ini nabuh rebana enggak jelas. Ya, Ustaz Is dan kawan-kawan ini nabuh rebana jelas. Tapi kalau enggak ditabuh, enggak jadi. Jadi niatnya mengalahkan semua orang yang ahli nabuh rebana. Niatnya, tapi ya dimulai. Kalau enggak dimulai ya kapan menang? Menangnya dimulai seperti kemis yang lalu. Masya Allah. Nah, harusnya ada laki ada perempuan, ada pasangan pukulannya istilahnya ya, ada e, lawannya, ternyata itu dua orang nabuh, semuanya tabuhannya sama. ya Sehingga bunyinya tidak jadi bu, bunyi, enggak jadi masalah, yang penting sudah nabuh. Ya, besok akan lebih bagus lah, lagi, besok akan lebih bagus, lagi, lama-lama jadi mahir. Kalau udah mahir jadinya ah, ahli, kalau udah ahli, nanti akan jadi guru. Setelah itu punya murid, dan dia mulai pen, pensiun tugasnya gak? ngajar yang mukul ganti orang lain lagi. Terus begitu, tapi harus dimulai yang di sebelah sana. Masya Allah, ada Ustazah Zakiah, Ustazah benar lulusan pondok pesantren. Nah, yang dua gak jelas, ya. Ajeng sama via bukan lulusan pesan pesantren tapi nyantri di pondok pesantren Ar-Rawdoh. Nyantrinya apa? Lagi bagian khidmah, bagian khid, khidmah, ngurusin orang, jamu orang, layani oh, orang, ngurus, ngurusin mah majelis. Enggak nunggu bisa, ya mulai dulu Munjiah, ya munjiahnya bagaimana? Pokoknya munjia, baca yasin pimpin, bagaimana? Ya mulai, nanti lama-lama jadi ah, Ahli saya Novel bin Muhammad Alidrus Apakah kamu kira tiba-tiba bisa ngomong Tanpa berhenti seperti ini Enggak, tapi dulu saya gara-gara apa Gara-gara saya ngurusi Pengajian ahad pagi Ternyata ustadznya sering tidak ada Datang, jamaahnya datang Ustadznya enggak, datang Maka saya harus ngomong Lima kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ahad berikutnya Ustadznya enggak datang lagi, saya harus ngomong lagi. Akhirnya, lama-lama enggak -lama cari os, us, ustadz yang ngomong, saya sen, sendiri. Akhirnya, lama-lama saya dicari sama, oh, orang betul-betul gara-gara apa niat yang besar segera dimulai. Jangan nunggu aku, urung iso, aku urung iso, saya enggak, enggak bisa belajar nyetir sama saja, tapi pakai pembimbing lo ya. Ojo acal, asal, asal ucul, Itu tak mulai metu nabrak awakmu. Ya, pakai pem, pembimbing. Kalau enggak dimulai minjak gasnya, gasnya enggak dipijak, yang enggak jalan, enggak jalan-jalan. Mulai injak gasnya, pelan, pelan, dari lama-lama, ya lama-lama, awalnya dari pelan, pelan. Semua seperti itu, cara melakukan amal soleh, Cara bekerja, cara melakukan A, ah, apapun, niat yang tinggi segera dimulai. Apresiasi, senangkan hati. Kalau udah selesai melakukan satu kegiat, kegiatan, Di situ nanti akan muncul semangat. Contoh: Ibu-ibu mau mengurangi berat badan, jangan kebanyakan mikir kapan guru nih, kapan guru nih, kapan kurusnya, kapan kurusnya, gak kurus. Kurus, tapi segera dimulai makannya dikurangi. Kalau dikurangi tiap hari, lama-lama berat badannya kurang atau enggak kurang? Kurang. uh oh, Tapi setelah tiga bulan enggak jadi masalah. Daripada tiga bulan enggak kurang, kurang. Lebih baik tiga bulan, kurang. Begitu kurang, senanglah Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah berat badan ber, berkurang. Nanti nambah semangat, ngurangi mah makan. Kalau ibu-ibu makannya berkurang, berarti pengeluarannya berkurang. Maka suami, ayah suaminya senang. Alhamdulillah jatah makan berkurang, berarti al-fulusu bisa digunakan untuk yang lain. Saya pernah ketemu satu orang jemput saya pengajian di Sukoharjo, di Solo Baru ya. Solo Baru kan wilayah Sukoharjo. Ngomong ke saya, Habib Alhamdulillah saya ini bisa umroh berkat rokok. Kaget saya. Masya Allah, dapat hadiah gitu? Enggak, Beb. Terus bagaimana? Saya setiap kali mau rokok, saya bilang ke hati saya, rokok atau umroh? Rokok atau kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kalau kamu mau ketemu Nabi Muhammad SAW, jatah rokok masuk tabungan. Akhirnya setiap kali mau rokok, saya bilang, kanjeng Nabi umroh, plung tabungan. Kanjeng Nabi umroh, plung tabungan kanjeng nabi umroh plung tabungan alhamdulillah tidak sampai satu tahun bisa um umroh memang uangnya tadi yang nggak cukup tiba-tiba ada rezeki itu nggak terasa nah sekarang tidak cuma ngomong pengen pengen umroh pengen pengen umroh pengen pengen umroh nabungnya buat umroh nggak pernah diwujudkan tapi cuma pengen pengin pengen pengin itu bukan niat tapi ngelamun Bedanya niat sama sama ngelamun adalah kalau melamun nggak ada mulai amal itu namanya melak melamun kalau niat itu pasti segera dimulai walaupun cuman dengan yang sedikit walaupun cuman dengan yang sedikit siap mulai siap ibu-ibu yakin pantang mundur Insya Allah rebu depan salah satu ditunjuk untuk ngomong di sini. Ya, judulnya adalah ya yang gampang saja ibu ya mesem. Wah, judulnya se senyum. Salah satu saya nggak tahu yang mana. Pokoknya salah satu nanti rebu depan ditunjuk ngomong. Ibu cukup ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mesem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ibu ibu? Siap. siap. Jangan kemudian besok wes aku. Jangan begitu. Walaupun nggak ngomong nggak jadi mah masalah. Tapi kita nunjukkan ya saya sih siap. Bukan tiap rebu, cuman mau ngetes saja. Jenengan rebu depan siap atau ti tidak untuk belajar mulai. Kok diam semua kenapa nih? Mikir ya, mikir kan. Nah, siapa tahu saya nunjuknya itu hmm, nah, tiga bersaudara itu kan ya siapa tahu gitu kan ya yang penting semua siap mau mulai sebelum saya tutup ya alhamdulillah ini jam setengah enam kurang lima menit ada yang mau nyuruh saya ceramah bab sakarpe apapun ada mumpung saya lagi bergairah ada apa Ustaz is nyuruh saya ceramah apa bab apa koi yuk babnya agak susah koi ikan koi itu ustadz iis nyuruh saya ceramah bab ikan koi judulnya ikan koi engkau manusia engkau bukan koi engkau manusia engkau bukan koi ikan koi salah satu jenis ikan yang ada di jagat ra, raya ia begitu populer karena kecantikan kulitnya yang berwarna-warni. Tapi kecantikan koi itu tak akan kelihatan kalau kolamnya tak berwarna hitam di dasarnya, tak berwarna hitam di sekitarnya. Jangan engkau merasa bangga dengan warnamu yang indah karena keindahanmu tak akan tampak indah kalau di sampingmu tidak ada yang lebih buruk darimu. Karena itu bersyukurlah kamu dijadikan yang indah karena ada yang bu buruk, maka jangan suka memburuk-burukkan yang buruk, karena tanpa yang buruk kamu tidak akan merah tanpa in, indah, maka berdoalah pada yang maha kuasa, agar keburukan orang lain itu sirna menjadi kebaikan, dan kebaikanmu tidak menjadi kebu, keburukan, terkadang kita merasa hebat, padahal kita merasa hebat itu kalau dibandingkan kepada yang kurang he, hebat, tapi kalau kita dibandingkan kepada yang lebih hebat, maka kita bukan siapa-siapa di jagat raya ini yang ada hanyalah Allah yang maha he, hebat. Karena itu jangan merasa indah dan hebat karena Tuhanmu maha hebat dan maha in, indah. Koi hidupnya tempatnya sempit tidak seluas samudra, hidupnya tempatnya sempit tidak seluas danau. Tetapi Koi tidak pernah berhenti dan unjuk rasa ia pun terus bergerak menikmati ruangan yang ada. Ia pun terus melakukan aktivitasnya tanpa mengenal lelah pagi siang sore dan malam. Koi nggak nunggu diberi makan, koi tidak ngambek ketika jurakannya belum ngasih ma makan, koi terus bergerak sementara kita yang mengaku ngabdi sama Allah Subhanahu wa taala baru enggak dapat uang satu hari sudah geletak di tempat tidur hatinya murung badannya lemas dan tidak bersemangat untuk beraktivitas sungguh hebat si koi dibandingkan dia sang pemalas sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallallahu ala muhammad صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حزن ما رأينا في العراقين وشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من أطاياك الجسام واكرم الأروع منا بلقاء خير الانام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني باصفياك Wa shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam Al Fatihah dengan niat agar hari Jumat dana untuk cicilan angsuran pembelian tanah aula ini bisa terkumpul lebih dari yang ditargetkan. Ma'udduf bil afiyah wa sahalah wal jamalah waridwal ainiyah ala hadhihi niyah wa ala mana wahibi Ali wa ila hadratin nabiy sallallahu al Fatihah Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.